Halo, assalamualaikum sobat Viral News. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salah satu penyebab badan tidak ideal adalah berat badan berlebih akibat banyaknya penumpukan lemak di dalam tubuh. Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan tubuh yang ideal. Saat ini, banyak orang yang percaya dengan cara-cara mudah menurunkan berat badan menggunakan obat-obatan. Tentu saja, hal itu tidak alamiah dan mungkin banyak merusak tubuh. Untuk itu, pada kesempatan kita kali ini, Viral News akan berbagi cara menurunkan berat badan dengan menggunakan bahan alami yang gampang dijumpai di dapur rumah sobat. Tapi, sebelum kita lanjutkan tips ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan beri komentar atas apa yang telah kami bagikan. Biasakan nonton video sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman informasi. Di akhir video, kami akan bagikan manfaat luar biasa tersembunyi lainnya dari bahan alami yang kami gunakan pada video ini. Baiklah, mari kita lanjutkan. Bahan yang digunakan adalah jahe, kunyit, serai, jeruk nipis, dan madu. Sudah tidak diragukan lagi efek dari bahan-bahan alami ini. Jahe, serai, dan madu adalah makanan untuk menurunkan rasa lapar sambil meningkatkan rasa kenyang. Sedangkan kunyit dan jeruk nipis dapat membakar lemak dengan cukup cepat. Selain itu, jeruk nipis juga mengandung vitamin C yang dapat mendongkrak imun tubuh. Iris-iris atau geprek jahe, kunyit, dan serai. Masukkan dalam gelas, lalu seduh dengan air mendidih. Selanjutnya, tambahkan perasan setengah jeruk nipis dan madu secukupnya. Untuk cara penggunaannya, minum sehari sekali atau sehari dua kali. Dan untuk hasil yang maksimal, minumlah rutin setiap hari. Tak lupa, hindari makanan berlemak dan mengandung banyak gula, serta rajin berolahraga. Selain untuk menurunkan berat badan, masih banyak manfaat luar biasa lain dari minuman ini yang jarang diketahui orang banyak. Di antaranya, masuk angin, menstruasi menjadi lancar, mood booster dan menghilangkan mood swing, serta keriput halus di wajah berkurang. Demikian tips menurunkan berat badan secara alami dari Viral News. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe serta bunyikan lonceng sebagai penanda ada video baru dari Viral News. Berikan masukan serta komentar. Dan sobat juga bisa request topik kesehatan yang Anda butuhkan dengan cara tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.